Lu mau udah sulit banget. Sulit. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, jumpa lagi di channel Bang HP. Channel yang menjual handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari brand Apple. Ya, ini nih yang tadi teman-teman udah lihat video spill sedikit lah videonya ya, dengan boba yang tiga gini nih. Ini adalah iPhone 13 Pro, teman-teman. Internalnya yang 128 GB nih. 13 Pro 128 GB, warnanya Alpine Green, hijau-hijaunya tuh, hijau pegunungan Alpine. Hijau tua gini dongker, cakep. Ya. Ini unitnya resmi iBox, teman-teman. PA garis miring A ya. Ini udah inceran banget dah bagi pencinta iPhone ya, teman-teman. Full set ori. Mantep. Biasanya tuh HP untuk iPhone yang full set itu nggak ada ini, nggak ada stiker Apple. Dan ini ada tuh, jarang-jarang nih ya full setnya. Yang kita cari itu sebenarnya stiker. Kalau gini-gini mah bisa dibeli lah. Kabel bisa dibeli, stiker susah. Udah ditempel di kendaraan, di lemari, biasanya di laptop sama orang tuh. Ya, ini Bang HP jual teman-teman iPhone ini 13.100.000 ya. Bobanya lebih gede kalau dilihat dibanding dengan 12 Pro ya. Ini yang kanan 12 Pro yang warnanya lupa warna apa ini ya. Gold apa ya? Kalau ini lebih gede ya bobanya. Kalau susunannya mirip lah. Ya, kayak gini. Dimensinya juga mirip. Ini gini nih. Ya, tapi yang Bang HP review yang 13 Pro dulu. Oke. Langsung aja teman-teman kita ke fisiknya ya. Harganya tadi udah Bang HP info ya. Di 13.100. Di sudut kanan bawah ini masih oke ya, mulus teman-teman. Sebelah kita juga aman, gak ada pecah retak. Masih mulus. Apple-nya kegigit. Sebelah kanan oke ya, sudut sebelah kiri juga masih bagus. Kameranya ini mulus. Gak ada lecet teman-teman. Seperti ini ya, tuh gak ada pecah retak ya. Lampu center bagian bawah untuk warnanya sama ya, masih kehijau-hijauan juga gini, mulus. Sudut pertama ini oke, sisi panjang sebelah kanan juga masih mulus. Tombol power ya, ini aman, mulus juga bagian sudut kedua ya. Bagian atas juga oke ya, ini mulus. Mengkilap ya, seperti cermin nih, bisa ngaca teman-teman. Mulus. Sini tombol untuk mode hening ataupun bunyi ya. Volume up and down. Oh ya, Bang HP gini ada rasa getar ya, jadi getarnya normal. Volume up and down ya, di sini tempat SIM card-nya. Ini gampang nempel sidik jari sih ya. Pokoknya ini mulus lah. Kalau bekas sidik jari gini ya wajar ya tuh. Nempel-nempel. Ntar di pakein casing aja beli ya, Bang HP nggak punya casing casing iPhone. Bang HP nyetoknya di sini casing Samsung kebanyakan. Sudut terakhir juga aman ya, nggak ada lecet. Tahu bekas jatuh. Untuk layarnya seperti biasa untuk iPhone ini biasanya udah ada anti-gores ya, walaupun beberapa yang Bang HP jual ada juga yang belum. Ini anti-goresnya udah berupa TG sini, tempered glass ya, yang kaca. Ini aman ya, sudut-sudutnya nggak ada pecah retak. Ini anti goresnya aja ya, pemakaian ya. Tapi untuk dalamnya insya Allah masih oke. Sebelah kiri juga masih bagus. Makanan juga aman ya teman-teman, gak ada pecah retak. Nah seperti ini. Langsung aja kita ke Face ID teman-teman. Karena gak ada sensor fingerprint ya, langsung ke Face ID aja. Nah ini udah bisa dibuka nih. Oh, berfungsi dengan baik. Kita ke about phone-nya dulu. Oh, baterainya boleh teman-teman. Baterai health-nya di 85%. Ini ori masih mantep ya, awet untuk iPhone tuh. Sekarang di sini mengenainya iPhone ya, iOS-nya udah 17.2.1, 13 Pro, PA garis miring A, ini nomor serinya aja. Mau disalin boleh. 128 GB, IMEI-nya ini ya, 2196.
Aduh, ini udah terlanjur kebuka lagi. Ntar, supaya nggak copot-copot ya. 2196 teman-teman, IMEI satunya nih, 2196. Sesuai ya, ini ori teman-teman. Kartu garansi seperti biasa nempel, dan ini kalau yang resmi itu dia ada ininya nih, bahasa Indonesianya lah. Ya, bahasa Indonesianya tuh. Memerlukan tuh, meliputi kayak gini-gini nih. Dah, oke. Okay. Ini tadi udah kita salin. Untuk garansi udah habis sih ya teman-teman. Coverage. Karena 13 Pro ini udah berapa generasi ini. Sekarang kan paling baru kan di itu ya, 15 ya, seri 15 ya. Tempel. Lah kok kesini? Salah-salah. Ini nih yang kita salin tuh. Hapus. Kenapa itu tadi yang ke kena ini? B Y eh Y V V 4. Ya. Pembeliannya di September 2022. Bang P juga ada kasih garansi personal selama 7 hari jangan jatuh atau kemasukan air. Untuk True Tone on ya, nyala LCD-nya ori teman-teman, aman. Center gini-gini bisa lah. Terus apa lagi ya? Getar tadi udah ya. Paling suara ya, coba kita buka di no copyright. Kalau mendengar suara, dan iPhone tuh Bang HP denger emang suaranya nggak ada yang kecil ya. Speakernya stereonya bener-bener puas banget. Coba NCS. Kita ketik di sini. Nanti baru kita ke hardware yang lain ya. Oh, ini iklannya udah kencang. Udah dimaksimalin ya volumenya. Kagak bisa di-skip, malesnya gini. Tuh. Iklannya iPhone lagi, Titanium 15 Pro, pantes. iPhone jualan iPhone ya. Tuh, ini Bang Pe tutup ya. Yang arang, yang atas Bang Pe tutup. Udah, itu aja cukup ya. Dua-duanya nggak ada masalah, nggak ada sember. Untuk di layar, ini putih aman teman-teman. Nggak ada bercak atau garis ya, shadow gitu. Putih. Touchscreen kita sentuh. Sini pinggir-pinggir terus tengah-tengah juga bisa balikin lagi ya, jadi touchscreen sentuhan layar udah oke. Getar speaker kamera ini sebenarnya tadi udah Bang tes ya teman-teman, tapi biar langsung ngeliat lagi nih. Ini mode satunya atau yang normal, ini yang lebar 0,5, ini yang 3 zoomnya 3 kali maksimalnya dia sampai 15 kali. Nah ini tuh kamera selfie-nya, ini kita tes juga. Ini bisa ditekan ini, jadi yang lebih lebar ya. Lebih lebar. Tuh hasilnya ini kita langsung, barusan kita ambil. Kameranya normal. Nggak ada penyakit kamera, bersih. Ini yang tadi ya. Yang barusan. Kalau yang sebelum-sebelumnya ini udah Bang HP ambil juga ini suara. Ini juga kencangnya, halus banget yang tadi nih. Itu di HD60 ya. Ini Bang HP juga di tes 30. Emang kalau iPhone tuh videonya selalu terang, kameranya terang ya, itu yang bikin apa ya, Bang Ampes emang salut kalau untuk video ya, smooth lagi, halus banget, dan ini bisa cinematic teman-teman. Jadi untuk seri 13 Pro ya, kameranya 3 ini bisa cinematic, tau lah ya, kayak kita lagi nyuting-nyuting film gitu, belakangnya bokeh lah, oh, gitu-gitu dah pokoknya. Tapi dia biasa cakep untuk di alam sih kalau Bang Ampes pernah ngeliat, cuman nggak tahu kalau di indoor juga bisa kali ya, tergantung dari pemegang ininya yang rekamnya gitu ya, ngambil teknik-teknik pengambilan. Udah itu aja teman-teman ya, cukup ya. Baterai HP tadi udah Bang Pin info 85. Ini dusa tadi sama ya, udah kita lihat ori. Ini kabelnya ori lightning ya, tuh cek. Ini buku-bukunya tuh, masih ada SIM ejector ya. Yang terutama ini sih, SIM ejector mah gampang dah. Ini nih, susah banget nyarinya di mana nih. Tukang stiker ada kali ya? Enggak ya, tapi Bang HP enggak sengaja-sengaja ke tukang stiker buat bikin ini gitu. Buat apa Bang HP? Males modal-modalin stiker OM. Dus OM aja Bang HP males kalau enggak dapat emang dari sono ya. Sengaja-sengaja beli gitu, enggak perlu. Nah ini nih, apanya sih tempelannya?
ya. Ini aja teman-teman. Oh, ini nih ketinggalan green peel yang udah dicopot, tapi cuman atu doang ya, atu lagi kemana? Ya udah itu aja sih, nggak ini juga nggak terlalu gimana-gimana. Yang penting ini unitnya resmi iBox 85 true tone on, dan OS-nya udah paling baru. Jadi teman-teman sekarang kenapa Bang HP jarang tampilin Trio Tools ya, kalau dulu kan Trio Tools, karena ini buat info aja untuk teman-teman yang mau beli iPhone apapun, kalau misalnya versi iOS-nya ini di bawah 15 ya, terutama 14, 13, itu wajib di upgrade dulu, di update ya, di update sampai ke atas lah, minimal 15 poin berapa gitu Bang HP, lupa ya, cari di Google ya, minimal 16 lah katakan. Jadi nanti ketahuan kalau misalnya dia ada komponen yang udah diganti atau replacement gitu, nanti di sini ada nih, bisa penggantiannya yang resmi ataupun yang tidak dikenal kayak gitu, nanti dia ada notifnya. Nah kalau ini udah diupdate, di sini kosong, berarti aman semuanya, jadi nggak perlu Trio Tools lagi sih kayak gitu. Jadi itu alat bantu aja untuk Trio Tools ya teman-teman. Ini untuk kayak gini-gini Bang HP nggak suka otak-atik nih, nggak ngerti juga ya, dicari aja jurnal kebugaran buat apa ini, pengukur kalau nggak salah sih ini bisa nih, ukur apa gitu, ukur jarak hatiku dan hatimu. Iya udah teman-teman, jumpa lagi di video selanjutnya. Saya selalu tata cara pembeliannya 3 pilihan COD, transfer langsung, Tokopedia, Shopee, WhatsAppnya di sini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Insya Allah nanti kita review dari yang belum sisa apa ya, ada paket sedikit masuk ya, cuman Bang HP cek dulu unitnya. Jadi sementara ini dulu, tablet lagi kosong, Huawei, Oppo lagi kosong juga adanya, cuman Poco, Samsung, iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah semua kan ya, mudah-mudahan ya.